pengalaman untuk karirnya saya yang sangat luar biasa lagi setelah itu. Pada tahun 2015 sampai 2017, ya, I was accepted and graduated from the biggest campus, biggest university in Southern Thailand, Prince of Songlai University Thailand, pada tahun 2015 sampai 2017. Setelah lulus, berikutnya saya alhamdulillah dijadikan oleh Allah keterima menjadi PNS di Kementerian Agama. Lewat Setuwi Jombang, Allah menjadikan saya seperti ini, melewati banyak sekali pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapat karunia yang lebih luar biasa lagi dari Allah melalui Setuwi Jombang. Jadi mari bersama-sama menjadi bagian dari keluarga besar Setuwi Jombang. Insyaallah berkah dalam lindungan Tuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasta'in, asal dari Kaum Rejo, Ngantang, Malang. Sekarang berdomisili di Ilopo, Tebel, Bareng. Saya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusqa tahun 2012. Alhamdulillah sekarang ini diamanai untuk megang pondok anak-anak di Darussaadah 11 Ilopo, Tebel, Jombang. Setuwi menurut kami adalah sarana untuk mencari ilmu yang berkah. Ilmunya dipadukan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran, sehingga dengan mempelajari Quran, insya Allah hidup kita akan berkah. Keberkahan akan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga dikatakan habbah-habbah burika fihatul kilhubub, satu biji yang diberkahi oleh Allah maka akan menghasilkan beberapa biji yang bermanfaat bagi umat dan agama serta masyarakat luas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Sofiatin. Saya alumni SIT Al-Urwatul Wusqa Jombang, lulusan tahun 2012. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya saat ini sudah PNS angkatan 2014 di SDN Negeri 006 Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Setuwi adalah pilihan tepat untuk berkuliah murah dan berkualitas dan menjadi pejuang Al-Quran. Tiada biaya bukan penghalang untuk mencari ilmu. Demikian testimoni dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdur Rosid, alumni Setuwi 2008. Sekarang saya bekerja di SMA Al-Azhar 9 Yogyakarta, dan saya juga mendapatkan beasiswa S2 dari LPDP Kementerian Keuangan. Saya banyak belajar selain tentang akademik di UE, belajar juga tentang keikhlasan, perjuangan, dan dedikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segenap para sivitas Setuwi, khususnya adik-adik yang masih sudah lulus SMA atau aliyah yang berniat kuliah, saya rekomendasikan ke Setuwi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusqa Jombang, karena saya sendiri Muhammad Fauzan adalah alumni Setuwi angkatan 2006. Jadi bisa jadi angkatan pertama di Setuwi Jombang. Kenapa kok Setuwi? Dulu memang banyak yang meragukan
apakah legal atau apa, itu zaman saya ketika 2006. Jadi 2006 itu memang saya yakin saja, karena saya yakin pada Abah, jauhi Abah, wis pokoknya boleh ilmu, sekolah, urusan jangit dari opo terserah, terserah ke siapa, Allah diri semua Allah yang penting boleh ilmu, baik ijazah sah apa tidak dulu sendiri. Tapi alhamdulillah ternyata sah. Setelah saya lulus, saya mengabdikan diri di madrasah di Pindadia. Saya alhamdulillah kebetulan karena memang barokah istimewa, jadi kepala madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum Bakalan Sumobito Jombang. Dan ijazah saya, ijazah istimewa, langsung diterima sertifikasi. Dan saya sudah lulus sertifikasi, sudah merasakan barokah istitue, kuliah nyata, bayare sak mampune itu loh, hebatnya. Semoga masih seperti itu. Jadi yang tidak memiliki biaya bisa tetap berkuliah, belajar istitue seperti saya dulu. Saya sering utang dulu bayare, enggak. Kalau dihitung sekarang masih lah tuh, nggak tahu, saya lupa. Saya kira semoga sudah lunas. Jadi itu sampai lulus cik masih diutang lu, nggak apa-apa. Itu terima kasih punyai Anik, terima kasih. Ini Fauzan yang paling dablek, pun diberi kelonggaran bayar, alhamdulillah sekarang pun dados tiang. Sing penting ilmu ini manfaat barokah. Dan saya merasakan betul-betul barokai Abah, barokai istitue, saya betul-betul merasakan. Sekali lagi terima kasih istitue, terima kasih Bapak Ibu dosen, terima kasih Abah, Ibu punyai maupun dari sakit menghadiri dari sakit menganutan masjid. Tapi kami sebagai alumni, untuk alumni pertama angkatan 2006, tetap menyarankan monggo istitue sudah terbukti barokah dalam ini. Terima kasih semuanya. Lanjutkan. Allah maafikul awam ibarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayumira Mardani. Saya alumni STIP Al-Urwatul Wuthqa Jombang. Saya lulusan tahun 2017. Alhamdulillah saat ini saya sudah PNS dan mengajar di SDN Bedah Lawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Wirja. Saya alumni STIP Al-Urwatul Wuthqa tahun 2016. Saya sekarang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah atas izin Allah, pada tahun 2019 ini saya telah lulus program guru sertifikasi melalui proses daring. Hal ini membuktikan bahwa lulusan STIP UI Jombang tidak kalah bersaing dengan lembaga-lembaga.
TPU Jombang dengan biaya murah tapi berkualitas, dan insya Allah menjadikan kita pejuang Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak, asal Sumatera Madura, alumni TPU Jombang angkatan 2019. Saya sekarang menjadi guru di Yayasan Perguruan Islam Pondok Pelita, Depok, Jawa Barat. Kuliah di TPU terbukti mengutamakan kualitas, bukan murahnya. Bahkan kuliah di TPU bisa sampai lulus S2, terbukti adalah saya sendiri contohnya. Bahkan lulusan TPU ada yang lolos CPNS, ada yang jadi guru, ada yang jadi jurnalis, bahkan ada yang terjun di politik. Pokoknya maju terus untuk TPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Habibah SPD, asal Kota Mojokerto. Saat ini menjadi guru PAUD dan TPG di Kota Mojokerto. Saya alumni Stitwe Jombang angkatan 2017. Selama saya kuliah di Stitwe Jombang, saya dibekali ilmu dan pengalaman yang luar biasa dari dosen-dosen yang hebat dan ikhlas. Pendidikan ilmu agama yang diberikan, teladan keikhlasan dan semangat juang yang tinggi membekali saya dan teman-teman untuk bisa menjadi guru yang berkarakter, tangguh dan ikhlas yang menurut saya sangat dibutuhkan di semua jenjang pendidikan, khususnya pendidik anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samarinda, dan alhamdulillah tahun 2020 ini bulan Januari diizinkan Allah untuk masuk guru kontrak provinsi Kalimantan Timur. Saya bersyukur atas didikan dan keikhlasan para muasis, bapak ibu dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sekolah Jombang. Salam berkah, barokah dalam lindungan Tuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Bintarsari, alumni angkatan tahun 2019. Saya sekarang menjadi ibu rumah tangga. Saya bangga pernah kuliah di TPU karena apa? Karena para dosen membimbingnya dengan sangat mulia dan ilmu pengetahuannya sangat luas. Dan tidak lupa lagi, Stitwe adalah menegakkan, mencetak generasi yang unggul dan terutama akhlak pada santri dan mahasiswanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alahum. Saya dari Lombok, NTB. Saya bekerja sebagai staf tenaga pendukung di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta. Saya adalah salah satu alumni dari Stitwe Jombang, lulusan tahun 2015. Saya sangat bangga menjadi alumni Stitwe Jombang, karena Stitwe Jombang banyak memberikan saya ilmu pengetahuan, serta motivasi-motivasi yang sangat luar biasa. Keunggulan Stitwe Jombang menurut saya yang paling luar biasa adalah dosen-dosen yang sangat profesional, sarana-prasarana kampus yang megah dan mewah, serta selalu mengutamakan kualitas. Dan yang tidak kalah penting lagi, di Stitwe Jombang yang selalu menjadi semboyannya adalah biaya bukan penghalang. Maka tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan Stitwe Jombang, sehingga lulusan kita atau
kesarjananya akan menjadi pribadi yang mulia, paham Al-Quran, serta pengagum Tuhan yang Maha Pencipta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Giro dari Street Kuwait tahun 2019. Menurut saya, Street Kuwait adalah lembaga yang bukan hanya sekedar memberikan ilmu kepada mahasiswanya, tetapi juga lembaga yang menata moral, akhlak sekaligus mengarahkan mahasiswanya kepada hal-hal yang lebih baik, terutama hubungan dengan manusia dan sekaligus hubungan dengan Tuhan. Ko Jombang, Diriko tiang merajahin kadi ngaji amal soleh kegiatan sanil ya nih. Insya Allah mondok di pesantren Al Urwatul Ko Jombang barokah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pondok pesantren Al Urwatul Ko Jombang jihad. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mendapatkan banyak pendidikan yang baik dan sistem pembelajaran yang bagus, serta tidak lupa bagaimana agar mahasiswa untuk bersosial dengan baik di masyarakat. Tetap jaya Street Al-Uratul Sko, mari kita bergabung bersama-sama dan tiada biaya bukan penghalang untuk mencari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Fatmawati, alumni Institut UI Angkatan 2013. Amalia sekarang yang sedang saya tekuni saat ini sebagai fasil di Sekolah Alam Sakral Jombang, dan aktivitas kesehariannya masih belajar bersama dengan para santri di Pondok Anggrek dan Musim Jombang. Kalau teman-teman ingin tahu di mana saya dulu kuliah, saya pernah jadi mahasiswa di Institut UI Jombang. Teman-teman, kuliah itu bukan semata-mata sebagai pencari elit sosial. Banyak lulusan kuliah yang bingung mencari pekerjaan. Untuk itu, teman-teman, marilah kita itu mencari tempat kuliah yang lingkungannya mengajak diri untuk mengabdi sebagai pejuang agama. Seperti halnya yang pernah dituturkan oleh dosen kita, Ustaz Muhammad Soleh Hasan, beliau menuturkan, "Ayo belajar ngerteni karepe umat." Dari pernyataan tersebut, banyak makna yang luar biasa untuk kita amaliahkan. Teman-teman tidak usah minder kuliah di Institut UI. Seperti yang banyak dituturkan oleh khalayak umum, dengan tanda kutip kuliah gratis. Pernah suatu ketika itu saya mengikuti tes di salah satu program dinas pendidikan. Di sana itu animo terbanyak dari para alumni Institut UI, bahkan dari mahasiswa yang lagi study di Institut UI. Bahkan ketika dalam acara apapun pasti bertemu dengan para alumni Institut UI. Ini itu kan sebagai pertanda bahwa alumni Institut UI itu luar biasa. Itu pun atas pula keberkahan doa Abah untuk para santrinya dan mahasiswanya ya. Dan atas kami, atas nama alumni Institut mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah, amalia dari awal sampai akhir akan ada berkah antil jannah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Saifuddin, alumni Institut Jombang tahun 2016. Saat ini saya sebagai pengajar di salah satu rumah tahfidz di Jakarta dan juga sedang menempuh pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Alhamdulillah, selama kuliah di UI, saya ditempa untuk mempersiapkan diri, mengabdikan diri kepada masyarakat, selalu memberikan manfaat kepada sesama, dan juga tak kalah penting dalam dunia akademik,
ditempa untuk mampu bersaing dengan akademik. Selain itu, kuliah di UNY juga ditempa untuk mencapai akhirat, yaitu dengan menjadi pejuang Al-Quran, yaitu dengan cara selalu belajar, mengajarkan, dan insya Allah selalu menyebarkan Al-Quran dimanapun kita berada. So, kuliah di UNY adalah kesempatan untuk mencapai sa'adah di dunia wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid IM. Saya adalah alumni pesantren Al-Urwatul Wusqa atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusqa. Alhamdulillah saat ini saya berada di pesantren Darul Quran Mulia. Saya diberikan oleh Allah anugerah untuk mengajar di sini. Dan alhamdulillahnya juga untuk bulan-bulan ini saya sudah menyelesaikan jenjang S2. Jadi setelah selesai dari Jombang, saya melanjutkan jenjang S2 dekat sini ya, dekat pesantren Darul Quran Mulia. Ini mengambil jurusan Magister Komputer dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Alhamdulillah sangat berkesan sekali ketika saya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusqa. Saya adalah mahasiswa yang biasa-biasa aja, nggak terlalu ikut organisasi ini, organisasi itu, tapi alhamdulillah karena keberkahan guru atau keberkahan kiai, lebih-lebih keberkahan abah, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S2 dan juga sudah diterima atau sambil bekerja di sini amal soleh. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang mau melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Al Wusqa, jangan ragu, silakan untuk melanjutkan sekolah di sana. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kumaika, alumni STIP UI tahun 2019. Sekarang saya mengajar di KP dan RA Al-Falah. Saya bangga menjadi alumni STIP UI karena STIP UI adalah satu-satunya kampus yang mengesampingkan biaya dan mengedepankan pendidikan, sekaligus menjadi kampus yang mengutamakan akhlak serta mengutamakan pemahaman tentang Al-Quran. Jaya terus STIP UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silo Kondo. Saya alumni Sekit Al-Urwatul Wusqa Jombang, lulusan tahun 2012. Saat ini alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah menjadi PNS mengajar di SDN 002 Teluk Pandan, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sekit Al-Urwatul Wusqa adalah pilihan tepat untuk berkuliah murah dan berkualitas dan menjadi pejuang Al-Quran. Tiada biaya bukan penghalang untuk mencari ilmu. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Tiko, asal Jombang, sekarang Jazakumullah khairan kathiran. Don't forget, let's join us.